alun-alun namanya. Alun-alun Cirimekar ini ada lapangan hijau, ada jogging track ya. Lalu ada tempat kuliner di atas dan bisa memandang ke danau. Pokoknya berbeda deh. Yang belum tahu silakan datang ke Cirimekar. Lalu kita lihat ya, danaunya seluas apa, lapangannya sebesar apa. Dan saya pesan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga aset ini untuk tetap kita lestarikan supaya bisa dipakai terus sampai anak cucu kita. Terima kasih. Hari-hari ini hari bahagia ya, buat para pemimpin tuh kalau meresmikan tuh bahagia. Artinya before after tuh kelihatan ya. Kalau pemimpin masih mau ngomongin rencana-rencana, kurang afdol lah. Sekarang mah hari bahagia saya. Sekecil apapun perubahan harus kita syukuri, apalagi sebesar ini, kira-kira begitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bekerja keras. Memang tidak satu tahun anggaran, banyak dinamika COVID, tapi semua indah pada waktunya ya. Jadi saya ucapkan selamat warga Bogor punya alun-alun keren.